kurang lebih tadi kita sudah saksikan pertama, kami sudah selesai menempatkan diri di KPUD Provinsi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah hasil sampai hari ini dinyatakan lengkap. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai pengusung dan pendukung, kemudian seluruh relawan dan seluruh masyarakat Sumatera Barat partisipasi sehingga kami bisa mendapat hari ini. Kemudian kami berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Sumatera Barat sehingga pada 9 Desember nanti kami bisa hadir di TPS. Dan insya Allah, kalau Tuhan meridhoi atas dukungan masyarakat Sumatera Barat, kami bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat 5 tahun. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.